belajar mengenal bentuk bangun datar dengan cara yang mudah yuk. Pertama-tama, siapkan krayon, spidol, dan penggaris template. Lalu, buat bentuk roti menggunakan kertas. Dan buat macam-macam bentuk bangunan datar menggunakan penggaris template butterfly di atas roti. Berikutnya, tebalkan menggunakan spidol. Dan warnai roti agar lebih menarik ya. Selanjutnya, gambar juga berbagai bangun datar yang nantinya untuk bahan mencocokkan bentuknya sesuai dengan yang ada di roti. Tambahkan juga warna, setelah itu tebalkan juga pinggirannya menggunakan spidol ya. Setelah itu, potong semua bagiannya. Jadi deh, tinggal berikan ke si kecil untuk mencocokkan bagian yang kosong di roti dengan macam-macam bentuk datar. Cara ini bisa mengajarkan si kecil untuk lebih mengenal bangun datar dengan cara yang tidak membosankan loh. You moms, buat juga di rumah.